Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini namanya oyek. Kebetulan saya ini diberi oyek dari Cikakak, dari Kang Odin. Ini oyek terbuat dari singkong segar. Oyek buatan Cikakak sangat enak dan lezat. Pertama, ini oyek dicuci sampai bersih, direndam sebentar sampai ada sedikit kotoran-kotorannya itu dibuang ya, dan supaya agak ngembang. Jadi nanti dipasaknya itu sudah agak lembut sedikit. Nah, terus dicuci sampai bersih. Lalu nanti setelah bersih ditiriskan. Dicuci terus berkali-kali ya supaya bersih. Dicuci lagi sampai bersih. Dan setelah bersih nanti ditiriskan, dan agar airnya itu tidak ada di dalam oyek tersebut. Nah, dikeringkan sampai mengering ya, agar nanti hasilnya sangat bagus sekali. Nah, setelah itu sambil mengeringkan kita siapkan bumbu-bumbunya. Pemirsa, oyek buatan Cikakak tidak ada duanya. Cikakak itu berada di Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Menghasilkan oyek yang sangat enak. Boleh dicoba dan silakan pergi ke Cikakak. Sediakan bawang putih dan bawang merah. Lalu kupas. Dan lalu setelah dikupas, diiris-iris bawang putih dan bawang merahnya ya. Sesudah diiris, nanti siapkan kompor dan katelnya. Ayo pemirsa, kita siapkan. Maaf ya pemirsa, ini katelnya hitam, tapi ini katel kenang-kenangan ya, bersejarah. Karena ini mulai berumah tangga, beli katel ini sampai sekarang masih dipakai. Jadi ini sudah agak menghitam, tapi yang penting dipakainya bagus, tidak lengket ya, masih layak lah dipakai ya pemirsa ya. Bawang merah, bawang putih dikasih kuning sedikit pemirsa, biar lebih enak ya. Lebih enak itu dikasih kuning sedikit ya, digoreng-goreng-goreng sampai harum sekali. Goreng-goreng sampai harum. Nah, setelah digoreng ya, lalu dimasukkan oyeknya. Ya, itulah ini apa oyek. Tunggu sampai masak. Terus diaduk
sampai masak, lalu dikasih bumbu penyedap ya. Bumbu penyedap masako, boleh garam, boleh sasa ya. Lalu juga dikasih merica ladaku ya, sedikit. Nah, lalu diaduk lagi sampai masak betul. Nah, ini udah masak pemirsa. Kelihatannya sudah lumayan enak sekali ya. Nah, ini dituangkan di dalam piring ya. Ini rasanya enak sekali ya. Nah, ini sudah selesai, siap dihidangkan. Coba disantap. Nah, ini Daniel Alek juga mantap, enak rasanya. Oh yeah, lagi udah rasanya enak dan mantap. Ayo, siapa yang mau? Anak kecil juga nih depan udah mau.